perasaan lu di undang-undang gitu kiri kanan? Enggak tahu, bingung aja kayak kayak oh ternyata masih banyak ya orang yang memihak sama aku gitu. Oh ternyata banyak orang-orang baik ya yang nelingin aku gitu. Oh, yang peduli gitu. Yang rasanya. peduli nah, iya emang lu pikirnya selama waktu kemarin-kemarin lu belum sampai blow up itu segala macam apa sih yang kepala lu waktu itu? Kayak ngadepin ini sendirian. Oh ya. Bener-bener kayak katak dalam tempurung gitu. Oh, jadi yang ada di kepala lu saat itu, ya udah, gue nih nggak tahu nih kalau gini, gue tuh nggak tahu kalau gitu-gitu. Iya. Jadi kamu ini kalau nggak salah udah nikahnya 9 tahun ya? Amin 9 tahun. 9 tahun, itu ada filmnya loh, Surat Cinta Untuk Star. Oh iya, iya. Itu kisahmu atau bukan? Bukan. Tapi terinspirasi? Terinspirasi. Oh, Star lah nama anakmu ya katanya? Iya, nama anak. Yang Namp pertama. Anak yang pertama. Selama pas nikah-nikah gitu mah bahagia semuanya, oke? Okay. Oke oke aja, ya namanya masalah tiap rumah tangga pasti ada masalah, betul, lah. Betul. pasti lah ada ada debat lah, ada. Cuman eh, yang benar-benar parah-parahnya itu yang masalah orang ketiga ini itu Dari tiga, kapan tiga tahun mundur ke belakang. Oh baru tiga tahun belakang, hmm. itu pernah diobrolin nggak? Udah. Apa ah, solusinya nggak ada? Aku udah minta dia untuk berhenti bergaul sama teman-teman yang lingkungannya seperti itu. Kenapa? Kamu merasa memberikan efek tidak baik? Iya. Karena dia semenjak bergaul sama orang-orang seperti itu, dia terpengaruh. Oh, itu kamu bisa lihat ya? Iya. Pengaruh lebih ke nakal perempuan apa bagaimana ini jadi? Iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, terus, terus? Iya, dianya tapi nggak mau. Iya sih, anak cowok sih gimana dong? <laughs> gimana dong terus, terus 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 jadi ya gimana ya kita pengen kita pengen perbaikin sesuatu nih kita pengen perbaikin rumah tangga kita udah coba untuk kasih solusi tapi dianya nya nggak mau gimana sih jadi bingung gitu nggak bisa ya nggak bisa sampai kapanpun nggak Kapan bisa kamu tau nggak kenapa dia nggak mau apa ya dia ngerasa dia pernah satu kali dia ngomong gini dia ngerasa terlalu secure secure aman ya mm -hmm. oke okay, terus apa dengan cuman, dengan, cuman dulu dengan, ya? dengan aku pakai cadar, dengan aku stay di rumah, ke mana-mana dengan aku ngurus anak dia pulang, semuanya udah ready istilahnya rumah tuh rapi, makanan ada, makan tinggal makan, mau ngobrol sama istri tinggal ngobrol istilahnya. Mau main sama anak tinggal main anak semua aku yang ngurusin mau sakitnya mau sehatnya sekolahnya semua bayar gaji karyawan semua aku yang handle keuangan kamu handle aku yang handle semua jadi dia cuma tinggal nyari uh, oper aku, nah selebihnya dia pegang ya buat hobi dia aja wah gua dalam bahaya nih eh, gua juga sesecure itu soalnya iya <laughs> <laughs> yeah. Ya kalau menurut ceritamu ya, yeah. aku sekir kalau berdasarkan itu ya, yeah. aku juga gitu, uang cici, nggak apa semua. Aku nggak tahu ya kalau dari sudut pandang laki-laki itu seperti apa. Hmm. Cuman kalau kita sebagai perempuan, ya memang itu itu tuh uh, bukti kita berbakti gitu loh. Iya, yeah. paham, paham, paham kan? Oh, nilainya di situ. Iya, yeah, tapi dia nganggapnya, um, aku tuh terlalu gimana sih, nggak ngasih dia tantangan gitu. Aku juga bingung. Aku aku bisa nangkep yang itu. Jadi cowok tuh ada beberapa yang ngerasa ketika ada sih cowok yang suka adrenalin. Ada yeah. ada aku juga pas muda juga suka tuh, cewek, oh, gitu. cari cewek. Aku kan nakal tuh, suka cari cewek adrenalin. Tapi aku capek sih akhirnya kan udah capek. Makanya aku udah cukup itu. Ada belum Kalo, tuk, kok ya? nyari, nyari adrenalinnya kayak gitu? Kenapa nggak terjun payung aja gitu ah, dari, gak, dari, gak, dari pesawat? — Kurang seru ya. — Oh iya. <laughs> — Ya takut mati kalau itu. Oh. <laughs> <laughs> Iya-iya, paham gue. Nah yang kamu nggak bisa nangkep nih, aku pengen tanya. Yang kamu nggak bisa nangkep itu tentang apa yang terjadi ini apanya? Yang kamu nggak bisa, masih belum bisa cerna itu apanya? Ya itu, kenapa dia alasannya seperti itu. <laughs> Padahal maksudnya udah senyaman itu istilahnya dia di rumah gitu. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa ceritakan ya kali ya. Aku nggak tahu deh. Yo ada nangkap itu nggak? Aku nggak tahu deh. Dia dia tuh gimana ya? Dia bilang bahwa selama ini dia nggak jadi diri dia sendiri. Apanya tuh? Aku nggak ngerti. Okay. Bingung ya? Nah, aku bingung. Jadi kayak gimana sih? Dia tuh kayak belum tuntas gitu loh uh, kenakalannya dia. Oh. <laughs> kayak kayak belum tuntas gitu loh kayak tadi kalau jerawat nih belum belum sampai keluar semua gitu kok iya 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 <laughs> bener juga sih ya. iya aku kan diobatin lagi diobatin lagi tapi padahal mau keluar gitu nggak yeah. bisa keluar gitu emang, emang emang, belum siap ya iya jadi terus? dia ngerasa akunya tuh terlalu secure ngasih dia rasa securitynya tuh terlalu kayak gitu jadi dia ngerasa nggak ada tantangan terus juga sisi lain aku kayak Secara agama, kayak gitu, kayak ninggalin dia gitu. Maksudnya gimana? Aku tuh terlalu advance, istilahnya. Oh, kamu agamanya? Iya, dan aku kesannya jadi kayak ninggalin dia. Tapi kan dia minta, katanya aku denger dulu ya. Iya, iya, dia maaf ya. Katanya waktu ber, maaf ya. Waktu, waktu pakai cadar, um, dia yang minta hijab juga. Enggak, kalau hijab aku yang mau. Oke, itu kamu dari kamu. Tapi yang... dia setuju. Oke, terus bercadar dia, dia minta. minta. Itu waktu itu apa beritanya Gak, untuk jaga pandangan Katanya iya. pandangan orang. Iya. Supaya hmm. kamu jangan dilihat orang gitu. Iya. Dan kamu oke. Okay. Iya. Supaya dia senang. Supaya dia tenang. Dia tenang eh, dan sesuai cari uangnya, juga. Iya. Sesuai juga nih dengan kamu belajar agamanya segala macam. Iya. Oke. Kemudian pandangannya dia bagaimana? Berubah. Bilangnya aku terlalu advance. <laughs> Gak tahu. Aku juga nggak tahu, aku juga blurry. Oke, okay. nah itu baru kejadian tiga tahun belakang. Iya, enam uh, tahun ya. Iya, semenjak dia bergaul sama lingkungan yang itu, Link, lingkungan apa sih nih yang dia bergaul? Kan lingkungannya begitu, kita, motor nah. ya. Kita nggak bisa ngomongin motornya ya. Semua yang bergaul motor juga banyak gitu ya. Hmm. Temen-temennya motor nah, di situ lingkungannya ya, ya. Oke, tapi suka main cewek lingkungannya. Hmm. Kalau dari chatnya, dia yang kemarin aku sempet posting, iya, iya, poster. iya. Kok aku ngelihatnya kayak polanya tuh kayak nawarin narkoba, ya? Kayak ya, awal-awal tuh gratis dibayarin, nah, mana lagi? Hmm. Ini karakternya, dia ini enggak sih? Orangnya kayak enggak, enggak mau mau gitu kayak gimana sih karakter gampang di Kar gampang di gampang di kipas, kipas emosian bukan gampang terpengaruh orangnya gampang terpengaruh iya saking loyalnya sama temen saking setianya nih sama temen sampai gitu gampang terpengaruh sama jangan temen oh jadi gampang disuges-suges iya gampang disuges kamu hmm. biasa ngasih tau gitu dia dia nerima nggak masukanmu gitu? Awal dulu dulu ya. ke sini? sini Makin jauh makin jauh. Kenapa sih kak kalian maksudnya masalahnya di mana? Aku dari tadi dengerin kreatifku cerita ya aku nggak ngerti gitu loh masalahnya di mana. Kalau dibilang secure ya, kalau dibilang secure bagus dong. Iya harusnya bagus, tapi dia ngerasa nggak ada tantangan. Oh berarti aku harus ngobrol lama dia ya? Ah. Iya. Apa waktu itu kita undang belum ya? Belum bisa ya? Hmm. Nah aku nih sebenarnya pengen nanya sesuatu yang mewakilkan netizen. Katanya kamu kan posting-posting itu semua iya. beritanya. Kamu juga udah jawab tuh hmm. alasannya hmm. kenapa kamu posting gitu kan. Yeah. Kalau versi intinya apa? Intinya kenapa you posting apa? Aku pengen tau. Ya awalnya ya karena ya gimana sih namanya kita perempuan hmm. kan hmm. kita lebih ngutamain perasaan ya. Kalau udah dalam keadaan kalut kayak gitu ya gimana dong? Triggernya apa? Karena kan udah sering kan? Karena ditantangin oh. sama perempuan itu. Oh, yuk kontakan? Iya. Itu benar yang perempuan yang Ih, Orang dia yang nantangin. Tapi kan katanya pencemaran nama baik. Ya, yes, sebaik apa sih namanya? <tuk> Kita minum sebentar. <tuk> Saya nggak berani terlalu jauh masalah itu ya. Oh, jadi karena ditantang. Oh jadi dia bilang apa? Iya dia bilang ehm, karena aku suruh dia datang minta maaf beresin. Iya tapi dia banyak ngasih syarat. Dia bilang nggak boleh direkam. Oke okay lah. Nggak boleh ada kamera, nggak boleh difoto, apa-apa, ini itu segala macam. Datang aja dulu ya kan? Kok jadi banyak negosiasi ngomong gitu kan? Benar juga Yang salah siapa? Hmm. Ya kan? Eh nggak ngerti dia nggak dateng apa apa dia nggak mau dateng apa dihalangin sama sama Virgon nggak ngerti intinya dia nggak dateng jadi malam itu akhirnya aku nggak bukain pintu uh, si iya oke okay. karena ya dia nggak mau nggak mau mendatangkan perempuan itu oke okay. padahal hari itu dia mereka mereka nggak tahu ya abis ketemu atau gimana Intinya udah ada obrolan bahwa yuk kita selesaiin ya. Iya. Nggak iya. dateng nih. Nggak dateng. Padahal udah Mereka. nantangin itu. Perempuan nantangin duluan. Dia bilang, turunin nggak itu postingan sejam nggak turun gue yang ke situ. Nih gitu. Oke. Okay. <laughs> Bayangin. Aku yang ditantangin. <laughs> oh berarti you posting dulu. Iya karena dia nggak dateng. Oh karena dia nggak datang Iya. Setelah you posting karena dia nggak datang Dia hubungin You turunin nggak tuh postingan kalau nggak gue datang, iya. Karena awalnya udah nggak dateng ya. Iya. Oke. Okay, terus akhirnya dateng nggak? Nggak. Jadi apa akhirnya? Ya akhirnya aku aku tambahin aku postingin aja terus. Oke. Okay. Nah ini gue boleh dapet deh. Jadi tujuannya adalah kamu itu kan perempuan ya kita ngomong hmm. perempuan ya. Kamu pengen ngasih tahu kan bahwa gue juga punya ini nih gue juga punya sikap nih. Iya. Karena ini kan yang ini bukan yang perdana nih ya <laughs> kan. <laughs> <laughs> Udah ada yang sebelumnya. Sebelumnya udah pernah dan udah, udah di istilahnya ya udah nih, lu mundur, lu pergi sono jauh-jauh jangan lu balik lagi. Eh, nongol lagi nih. Yang baru. Sama. Orang sama. Iya. Aduh kayak lagu ya. Oh, <laughs> Jadi sama terus uh, wanitanya gitu. <laughs> oh ya, oh berarti bukan nama banyak wanita gitu tunggu, ya. Tunggu, tunggu. Itu lagu buat siapa ya, sebenarnya? Waduh. <laughs> saya kurang tahu saya mainnya nggak sama anak musik <tuh> iya. Iya. saya kalah Mario Noah soalnya jadi kesimpulan iya ntar baru kita <tuh> berulang itu ya oh mm. jadi jadi perempuan inilah ya yang jadi poin berat nah ini aku mau pengen nanya nih pribadi ya pengen nanya yeah. Kenapa kamu malah nyerang ke perempuannya? Maksudnya kenapa enggak ke yang cowok gitu? Karena menurut aku ya, menurut aku kalau ada hal kayak begini, ya cowok aku udah coba serang ke cowoknya ke si Virgo tapi dia ngeles terus ular belut gimana sih Berat ya? ya mau ditangkap dua-duanya ibaratnya dua-duanya gitu loh ditenteng maksudnya dudukin gitu bareng pengen dengar dari kedua belah pihak kan iya udah ada di titik itu ya udah udah jadi logik aja udah iya, gitu iya. perasaan belakangan Berasa gitu. — belakangan oke okay akhirnya beres tuh? Gitu. enggak okay. udah sejauh mana nih perkembangan ini? <laughs> belum update lagi soalnya. jadi perkembangannya udah sejauh mana sekarang? jadi um, setelah di upload itu nggak <tuh> lama uh, aku ketemu aku disuruh sama Virgon untuk uh, mediasi mediasi sama-sama minta maaf udah biar cepet clear gitu masalahnya hmm. lain mediasi yang aku terima malah Somasi. Dari si pihak cewek itu. perempuan? Karena pencemaran nama baik? Iya. Oke. Okay. Somasi. Oke. Okay. Udah somasi, aku tetap disuruh minta maaf. Biar masalahnya nggak boleh Kamu disuruh minta maaf ke? Ke cewek itu. Karena memposting nama dia? Iya. Menyeret-nyeret nama dia? Iya, ya, aku minta maaf ya. Karena karena uh, pem -pem -pem pemublikasian... Ya, itu bukan itu. karena aku bilang dia nggak salah. Iya ya maksudnya kam, uh, secara undang-undang nggak -undang boleh. Iya. Kamu minta maaf. Jadi kamu minta maaf. Iya karena disuruh. Dalam bentuk apa tulisan? Tulisan maupun secara lisan. Oke men menahan rasa lagi ya. Iya. Oke paham. <laughs> iya menahan rasa minta maaf ya. Oke. Si perempuannya udah terima permintaan maafnya. Uh -uh, tapi malah akunya dilaporin ke polisi. Oke, okay. masih berjalan, masih berjalan. Iya, <laughs> <laughs> ini gue lagi coba cerna ya, mohon maaf ya. Tanya. Masih berjalan, berarti laporannya masih belum ditarik. Belum. Kenapa dia masih melaporkan itu? Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Okay. Karena nggak dia uh, kalau menurut pengakuan dari lawyernya, which is dia kan wakilin kliennya ya. Yeah. Uh, dia bilang karena kurang cukup katanya permintaan maafnya uh, kurang detail. Jadi intinya dia itu kepengen membersihkan namanya. Iya. Iya. Kira-kira bisa bersih nggak tuh? Nggak tahu. <laughs> yuk dilaporkan kayak gini, ya kan? Ada kasus ini dulu. Nih, yuk maju. Maju lah. Karena aku akhirnya aku bikin laporan balik. Aku, Laporan balik. Karena ya bukan, ya honestly bukan untuk menjarain Virgonya. Oke, okay, tapi aku nggak lihat aja ya, untuk lindungin aku secara hukum lah. Betul. Iya kan? Dia bilang kan baik, ya otomatis aku mesti mesti ada pembuktian terbalik dong. Berlindung di balik hukum nih jadi ya. Iya. Iya, untuk kebenaran. Ya. Ya, yang aku cari ya kebenaran itu aja. Perempuannya mau nggak diundang ke sini? <laughs> Supaya bisa membela diri juga. Ya ini sama-sama fair lah ya kan maksudnya. Oke, okay, itu satu hal ya, berarti masih berjalan ya. Yeah. Oke. Okay sama maman, maman apa virgin virgin gimana nih virgin kita suka bercanda sama Ivan Gunawan. Ivan Gunawan dituduh Virgun soalnya. <laughs> di fotonya ada dia. Iya. Udah sampai di mana nih? Eh uh, apa? Udah sampai di pengadilan, udah sampai di mana? Iya, udah udah kemana? harusnya tanggal 31 kemarin kita uh, sidang mediasi. Iya. Tapi karena aku lagi sibuk, akhirnya di pending sampai tanggal 7 besok ini. Oke, ini aku dengar nih beritanya ya, katanya mediasi ya, tapi nggak datang ya, terus jadi pro kontra ya. Pro kontranya apa? Karena katanya ada yang bilang alasan, karena sibuk, ngurus anak, tapi alasan tanpa muka mau ketemu atau apa. Oh, oh. Terus netizennya menganggap itu apa? Tarik ulur kan, kan dari postingan story kan mereka bisa lihat kegiatan aku ngapain. Iya, kamu bilang intinya kamu lagi cari duit lah, pers iya. persoalan kan gitu. Iya kan namanya orang bayar pengacara kan nggak mungkin pakai palawija ya. Oke. Itu kan harus bayar. Iya gitu. Paham aku itu mah. Iya. Ya sering berurusan gitu Kadang-kadang orang kan suka nasihatin, nasihatin tapi nggak bisa support sponsor ya. Iya, iya. Paham, paham, oh, oh. paham, paham, paham. Gitu. Oke, jadi... Kamu itu dibilang manetizen, netizen, intinya aku tangkep, kamu ini mau cerai, mau ini, mau itu, tapi pas mediasi aja kamu nggak mau datang. Gitu loh poinnya. Nggak mau mengusahakan itu. Ya gimana orang lagi kerja? Uh, pandangan netizen akan jadi gini, ya kan masa sih kerjaan nggak bisa ditinggalin, cuma mediasi sebentar aja gitu? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa karena jadwalnya udah masuk duluan jauh hari dari sebelum ditentukan tanggal tidak mediasi itu. Oh tapi intinya you mau mediasi. Mau. Makanya dirubah tanggalnya. Iya. Berarti you datang pasti. Datang. Oke. Okay. Berarti you tepis itu ya. Iya. Tidak ada keraguan dari you ya? Ya kalau nggak kelar kelar dong. Oke, okay. Me. Ya nggak enak juga loh kok statusku begini. Ya ini yang mau gue bahas seluruh <laughs> ini gue bahasa-bahasi dulu <laughs> yeah. nih. Iya. Gue bahasi dulu biar yeah, you nggak nah, tegang yo, nih. Oh. Oke. Okay. Jadi ini mediasi tujuannya untuk mempersatukan kembali. Mm -mm. Oh tidak. Bukan untuk. <laughs> Tidak, tidak untuk apa mediasi untuk apa? Eh, uh, ya nggak ada ya? Iya, bisa secara baik-baik aja gitu. Oh, mengakhiri dengan baik-baik. Iya, -baik. aku pengennya tuh ya baik-baik aja gitu. Maksudnya, ya dewasa aja udah selesaikan secara dewasa. Kita baik-baik, udah nggak ada lagi. Tuntut-tuntutan, tuntut, tuntut. mm -hmm. saling nuntut satu sama lain gitu, karena iya apa sih yang tidak, yang tidak sama anak tuh nanti gimana loh. Kita nih orang tuanya ya kan image-nya aduh gimana di mata anak orang tuanya kayak begini nggak kelar kelar istilahnya nuntut soalnya yang ini iya lapor balik ini lapor balik astagfirullahalazim kapan kesadaran itu datang waktu lu posting pertama nggak berpikir gitu kan Enggak. kan perempuan kan Iya. Dari, iya. kapan itu datang sebenarnya sebelum posting itu aku udah minta mediasi terus aku udah minta mediasi entah itu sama orang manajemennya entah itu sama orang tua dan entah paraku, entah itu sama temen-temen bandnya dia, uh -uh. entah itu sama ustad, terserah dia mau tunjuk Ustadz manapun atau psikiater sekalipun untuk konsultasi pernikahan, aku nggak ngerti lah, nggak ya. mau. alasan? Dia nggak mau solusi. dia nggak mau, dia tetap mau pisah. tapi dalam keadaan dia masih jalin hubungan sama orang itu. oke. itu yang bikin aku. ya udah. ya lu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke. Okay. Jadi mediasi ini adalah untuk bisa baik-baik ya. Mm -hmm. Berarti gugatan tetap jalan untuk perceraian ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini ada yang komplain sama lu. Lu jawab ya. Iya. Yeah. Katanya dalam proses masa apa? Perceraian ya, ada masa ida ya. Masa ida itu you katanya udah lepas cadar. Iya, yeah, betul ya? Iya. Yeah. Terus you udah apa keluar rumah. Oh, pakai make up. Iya. Yeah. You pembelaan apa? Pembelaannya gimana? Anak butuh sekolah, anak butuh makan. Emang kita harus ngemis sama bapak terus. Yuk gak ada uang sama sekali. Iya, seadanya kok. Kami kalau dipakai pekerja. terus, kalau dipakai terus kan habis juga kok. Emang Sa anak. Siapa yang pakai? Bayar-bayar lawyer apa segala macam. Oh, ya, karena kan kasusnya, kasusnya banyak. <laughs> cuma perdata perceraian. <laughs> iya paham. paham. Iya, ada, ada pidananya, ada perdata eh, perjanjian niaga urusan royalti iya anak tiga jadi banyak hal gitu nah ini kan waktu kemarin tadi kan kamu cerita uang ini dipegang sama kamu kamu yang ngatur keuangan tapi kan terakhir terakhir itu aku nggak pegang lagi diambil lagi begitu kita ribut pak pisah dia nggak pulang ya udah itu kan ke dia semua emang bisa begitu ya kan dia juga punya akses oh dia juga punya akses e -e, dari dari kantor kan bisa ke dia juga oh jadi dua akses ya iya Ah, kamu punya akses, dia punya akses. Iya. Walaupun yang ngatur kamu. Iya. Wah, gue dalam bahaya nih. Gue <laughs> gak punya akses lagi. <laughs> iya, gue gak punya akses. Gue kalau gue cewek semua yang akses, gue nggak punya akses. Ayo minta uang aja, kasihan kayak pengemis. <laughs> nah, gak, bercanda. Iya, tapi ayah gak punya akses gitu. Oh, uh. jadi begitu itu langsung diambil semua iya. dia yang ngatur gitu. Iya. Dia pegang apa? Ada uang. Ada, sama. dia ngasih. Uhum. Jadi dari dari perjanjian itu kan harusnya 40. Nah yang baru masuk itu 15 plus 4. Oh yang itu tulis ya, you minta nafkah 40 juta. <tuk> iya. Sebenarnya bukan 40, 50. Gede amat. Kan untuk sekolah anak apa segala macam. Oh, you hitung itu lah. <tuk> iya, kan tiga anaknya. <tuk> <tuk> Ini gue lagi mikir lu ada di titik mana nih sekarang. Nah, uh, dia oke okay, kasih kasih 40 ah. Mm. Iya, tanda tangannya berarti kan oke. Tapi kan yang dikasih berapa? 15 plus 4. 19. 19. Nggak nyampe 20. Iya, tapi paling nggak kan dia usaha ya. Iya, buat sekolah dan kursus anak aja sampai 20. Ini pertanyaan gue ya. Kalau misalnya dia sekarang ada kan, ah udah gue nggak mau nafkain lu, terserah lah lu mau nah, apa. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Masa aku mesti ngemis ke netizen? Nggak kan? <laughs> Jadi pikiranmu ini udah realistis aja iya gitu? Iya dong. Harus dong. Gimana? gimana? Anak kita butuh sekolah yang berkualitas, gizi yang berkualitas. Masa kita harus begini? Orang belum cacat kok, oh, iya. masih produktif juga. lagi pula ada kok e, dalilnya kalau misalkan masa idah memang darurat, daruroh, harus istilahnya nyari nafkah gitu, misalkan e, si X-nya nggak bisa ngasih, nggak bisa mencukupi, itu gimana? Apakah anak kita harus ikut kelaparan juga Enggak, kan? Iya. Yeah. Iya darurat ya boleh, boleh untuk kerja keluar. Oh itu pembelanya. Dan juga. dan karena aku juga memang sebelumnya udah di dunia entertain ya ya tinggal adaptasi aja. Survive lah dulu. Di Survive kondisinya. dulu gitu loh. Jadi gimana ya orang tuh kadang-kadang ceramah nasihatin tapi suka nggak sesuai sama sama solusinya gitu. Kondisinya maksudnya? sama kondisinya iya. Oh, misalnya orang nih, dalam keadaan lapar, tapi dinasehatin, misalkan nggak boleh nyolong, tapi nggak dikasih solusinya, nggak dikasih uang buat makan, coba istilahnya, 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 istilahnya analogi, ya, istilahnya. analoginya, ah, analoginya. Gitu. Oh, oh, oh. Itu yang membuat kamu berpikir gimana caranya gue selamat dulu nih di kondisi kayak gini, anak-anak iya. gue selamatin dulu gitu-gitu. Anak-anak iya. udah tahu semua? Belum lah. Hah? Belum? berapa sih? Baru 8 tahun. Oh iya, satu 8 Starla tahun. baru 8 tahun. Oh, tahu. Adik-adiknya 4 sama 3 tahun. Masih kecil-kecil. —Belum ada yang nyampein telinga kiri kanan oh, gitu? —Oh, nggak ada. Nggak ada. —Gimana lu jagainnya? —Karena Lala homeschooling. Dari sebelum ada kasus ini, memang homeschooling. Dan dia bukan tipe yang main gadget gitu. Aku nggak pernah ngasih dia main gadget. —Oke. Okay. —Kalau pun main gadget, kayak main game yang ada edukasinya gitu. Tapi aku kasih password di setiap aplikasi ada passwordnya, jadi hey. aman. Ada <tuk> yang mau bertanya ibu ini ya? <tuk> Mewakili pertanyaan netizen juga ada yang nanya, mm -hmm. karena ini kan jejak digital ya kak. Takutnya mm -hmm. nanti kalau misal anak-anak melihat, Kak nara mau jelasin apa? -apa oh, maksudnya kapan nanti kan pasti dia akan tahu juga. Jadi maksudnya ada netizen nanya nih, kamu juga pasti anak-anak itu pasti akan tahu kapan. Ya udah pikir kan? Udah. Kapan lah? Ya, ya harus dijelaskan bahwa uh, tiap orang, tiap manusia itu pasti punya ujian hidup beda beda Oke. Ya kebetulan ya mami sama Deddy ujiannya ya seperti ini, gitu. Kapan waktu tepatnya itu? You ada prediksi, maksudnya kapan ya ujian? Nggak tahu, Nggak tahu ya. Alam. Ya kapanpun mereka sudah siap dan kelihatannya udah ngerti untuk mengakses sosmed ya aku harus bisa jelasin sebelum mereka tahu. Iya, atau mereka tahu duluan lah ya ibaratnya yeah. ya. Dan itu momen yang kamu males pikirin ya? Ya harus dipikirin, harus ah, iya, tapi iya. harus dipikirin. Pikirin ya? Karena anak-anak uh, mereka berhak untuk dapat explanation. Penjelasan? Iya. Yeah. Wah dia udah mikir panjang ini. Yeah, iya kelihatan udah. Oh berarti tiga tahun ini menanggung beban banyak ya pikiran oh. ya <laughs> segala macam ya. <laughs> terus selama tiga tahun itu siapa orang tempat diskusi apa orang tua apa orang tuanya dia selama setahun itu nggak ada yang tahu kemudian begitu aku dapat bukti buktinya semua di tanggal 22 Agustus 2022 itu itu baru pada tahu tapi itu juga yang tahu mama sama abang aku dong sebagai wali nikah sama mamanya dia ada solusi nggak dari mama apa dari mamamu ya gak ada akhirnya udah kita damai gitu aja udah Ta Mamamu tanpa bilang apa? mendatangkan perempuan itu juga. Mama bilang apa? Cuma nangis. Enggak ada ngasih solusi apa gitu. Ya solusinya ya maksudnya Firga harus ngedalamin lagi agamanya, harus banyakin ngaji, kayak gitu ikut kajian. Oh nggak suruh pisah? Nggak. Oke. Oh, okay. Mamanya, mamanya? Hmm, nggak juga nggak suruh pisah juga. Uh, beresin? Iya. Tapi anaknya belum mau ya saat itu. Ya? Iya gimana? Oh ini sebenarnya masih bisa rujuk ini mah. Ma. Masih bisa rujuk kan perempuannya masih, masih. Kamu masih oke okay kalau aku lihat. Enggak. Kalau dia mau selesaiin Enggak. Oh sekarang udah enggak? Oh karena udah di titik ini. Oh, oh ini udah enggak nih. Ya besides dia di, dari sisi agamanya udah talak. Udah tiga kali nalak aku secara lisan. Secara sadar. Enggak ada solusi tuh kalau udah tiga kali nalak gitu? Ya gimana kok talak rujuk talak rujuk tiga kali. Kalau tiga kali secara syariah agamanya nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa Akunya rujuk. harus nikah lagi. Oh kamu harus nikah lagi baru bisa nikah lagi sama dia. Iya. Oh. Berapa? paham aku sorry, sorry ya. Oh gitu. Iya. Oh jadi udah nggak bisa nih. Dan itu tiap kali dia ngomong jatuh talak itu aku selalu ingetin aku selalu reminder kamu ngomong kayak gini talak loh. Hmm. Jangan sembarangan maksudnya nanti keburu jatuh talak tiga kita udah nggak bisa lagi loh. Iya, kamu. Harus... A aku selalu remind. Jadi nggak ada istilah, ah itu dalam keadaan emosi kali, itu dalam keadaan nggak tahu kali, enggak. Justru dia tahu kok. Dia sangat mengerti apa yang dia ucapkan. Nah menurut kamu, dia kenapa gitu loh? Apa sih? Maksudnya dugaan-dugaan. Dan lisan sama yang di chat itu ada. Talak itu ada. Ada bukti lah gitu. Ada, ada. Bukti. Ada yang dia ngomong juga disampaikan lewat manajer aku, jadi kedengeran di loudspeaker. Jadi ada saksi juga. Berarti perselingkuhan sah ya? Diakuin juga sama dia ya? Hmm. Tinggal solusinya gimana gitu ya? Hmm. Dan sama perempuan yang tadi kita cerita ya, hmm. katanya dengar gerak kamu mengizinkan dia poligami ya? Iya. Tapi aku yang cariin. Oh tapi tidak dengan perempuan itu? Enggak. Kenapa enggak dengan perempuan itu? Karena dia, maaf, maaf, dia pezina. Oke, okay, paham aku. Jadi kamu yang cariin? Iya. Supaya apa? Supaya penilaiannya lebih objektif aja. Nggak, aku paham itu. Kalau kamu nyariin ya. Cuma maksudnya kenapa kamu sampai berpikiran untuk kamu boleh poligami apa segala macam gitu. Ya mungkin dia ngerasa gak puas dengan aku. Gak puas? Sek secure? Nggak ya puas. mungkin dia butuh apa sih butuh warna baru dalam rumah tangga? Dia ngomong itu ke kamu? Enggak tahu, ya itu ini aku aja. Solusi? Iya solusi dari aku aja. Tapi kan kalau poligami kan perempuan harus matikan satu rasa lagi tuh dalam dirinya. Ya kan poligami sendiri kan ada ada aturannya kok, ada cara berbagi waktu dan nafkahnya dan lain-lain dan sebagainya. Nah, iya. air batin waktu segitu. Tapi perasaannya gimana itu? aku pernah dengar ada beberapa perempuan gak setuju maksudnya. Ya itulah kita kalau hidup berdasarkan patokannya perasaan ya kita akan jadi gila. Oh jadi kamu pakai syariahnya ini? Iya. Abis aku udah dalam, udah di titik kayak udah urgent, udah emergency, udah gawat darurat. Ya daripada dikena penyakit menular seksual, kan ke aku juga kenanya. Masih, Coba gimana solusinya? Dia masih cinta gak sih sama dia sebenarnya? Jujur yuk, Udah mati, udah hilang. Uh, apa ya, bukan gitu sih, lebih ke uh, kasihan. Iya, udah jadi kasihan ya, cintanya hilang ya. Iya. Iya ya? <laughs> <guluh> <tuk> ya, <tuk> ya. ya, kan? Iya. <tuk> Tiga tahun yang lalu apa, -apa <tuk> kapan iya. itu? Uh, sejak, iya, sejak oh, lebaran se... kemarin itulah, sebelum akhirnya bener-bener pecah ribut itu. Koko bayangin, lagi lebaran nih. Ya, lebaran, kita dalam keadaan baru baikan nih. Terus malam tidur nih mau mau menjelang H plus dua lebaran eh bukannya kita di talk aku ngarep deep talk nih ya kan tiba-tiba dia ngebahas poligami perempuan itu <laughs> oh karena kamu pernah mention itu enggak <laughs> bukan aku yang mention itu pertama kali abang aku abangmu iya gimana ceritanya Biar... Karena abang aku tahu kejadian yang sebenarnya <laughs> abang aku kan tahu kejadian sebenarnya sama abang aku dipancing ini orang maksud tujuannya apa ya kan dipancing lah dengan ngeluarin statement ya lu kalau misalnya gini gini lu poligami dalam Islam boleh gini gini solusi solusi itu ada sebuah solusi gitu loh itu nggak diharamkan ya cuman ya lo harus sesuai guideline nya jangan sampai lu poligami karena lu pengen karena nafsu istilahnya gitu ya harus benar-benar ada ilmunya gitu hmm. Eh, entah gimana itu dibahas lagi malam itu. Ke kamu? Iya. Aku tanya sama siapa sama cewek itu. itu <laughs> kayak meledak. Dan lu gak suka banget sama meledak cewek Meledak luar. <laughs> iya. Kok bayangin kok, dia udah tanda tangan saat pernyataan. Iya iya. Which is dia udah berjanji gak akan lagi ngulangin. Kok tiba-tiba <laughs> <gak> bahas poligam? Ya, <laughs> namanya usaha, Bu. Iya. <laughs> <laughs> Kali-kali Ibu mau. Aduh. Kan bener-bener ini apa maksudnya coba. Kan Terus, ngajak ribut ya. — Ribut tuh? — Enggak. langsung ribut. — Kamu diem? — Aku diem. — Oke. — Enggak juga. — Enggak oke? — Enggak juga. — Jadi nggak dapat poligami sama cewek itu berarti ya? <laughs> — Iya. Aku bilang, kamu boleh poligami. Tapi aku yang cariin. — Oh, dari situ. — Iya. Dari situ. Bukan sama perempuan itu. Karena dia punya, dia juga punya pacar, cewek itu, ya kan? ya ada bukti. Lah, itu yang kemarin nuntut sama so, sih kan itu pacarnya. Oh iya, baik. <laughs> Saya kan cuma mancing, ya. Iya. <laughs> <laughs> ya kan? Mm -mm. Dengan pergaulan dia yang seperti itu, nggak mungkin kan pacarannya cuma cipika-cipiki. Aku nggak mau lah satu keluarga dengan orang model kayak begitu, yang ada bandrol harganya. Oh, jualan baju? <laughs> Maaf saya kurang paham, saya ini kurang ngerti, masih? nggak mau, nggak mau dibahas. Ya gitu, ada ada tag lainnya, ada tag, ada price tagnya. Itu ya. Oh hmm. oke, okay. Iya, iya, iya. Oh apa? Ah. kurang lengkap informasi lu. Oh, ah. iya awalnya. Oh awal, oh, abis itu nggak bayar lagi. Bayar tetap. Oh, tetap bayar. Uh, awalnya beli sate, lama-lama miara -lama kambingnya. Oh paham. <laughs> iya 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 <laughs> paham. Maaf. Minum dulu. Masih Minum. saya apa? Oh ada temen gue begitu. <laughs> Tapi si apa suami itu. eh uh, Enggak enggak bukan suami. <laughs> iya mantan. Mantan ini uh, memvalidkan itu bahwa dia ngelakuin itu. Iya ada kok bukti-bukti. Oh dia udah ngaku ya. Iya. Oh gentle juga dia terpaksa. Kenapa? Ya karena dia udah udah ketahuan istilahnya. Skakmat. Iya. Jadi kalau udah skakmat gitu ada dua solusi nih ya. Satu ngaku, satu pura-pura bego. Udah nggak bisa lagi pura-pura bego. Oh yuk atur juga, ya pinter juga ya. Yuk strateginya jalan juga ya. Jalan, Ini ya. makanya gue sering bilang sama banyak laki-laki hati-hati sama perempuan. Bukan hati-hati dalam versi negatif ya. Maksudnya hati-hati ketika kamu tuh main-main sama mereka dan nyakitin perasaan mereka. Karena menurut gua, gua pernah bilang juga sama di, di tempatnya Ayu Dewi, perempuan itu pinter banget. Dia kalau misalnya udah sakit hati dia simpan, dia atur nih, dia main psikologi rasa sampai lu akhirnya mentok di satu titik, itu udah selesai lu. gua nggak tahu ya, maksudnya itu juga yang kamu lakuin atau enggak ya? Itulah perempuan mungkin yang sudah tersakiti ya. Lebih ini sih ke uh, naluri oh, ibu li. naluri naluri ibu. Ya, aku kan mikir gimana caranya yang anak anak-anak, yeah. nyelamatin anak-anak. Okay. Mungkin kalau posisinya aku belum ada anak sama dia gitu, mungkin kayak ya bodoh amat, udah masing-masing aja. Cuma kan kalau dengan kondisi kayak begini, mau nggak mau ya, kamu terlibat juga dalam uh, posisi dimana kamu membuat ayah dari anak-anak terlihat jelek. Mm -hmm. Setuju nggak kita tuh? setuju oke okay, cakep nih Gue suka nih setuju oke okay. tapi ya anak-anak kan jadi bisa paham um, konsekuensi dari berbuat bodoh bagus <laughs> jawaban yang pintar <laughs> ya kan oke okay. Iya, itu kan pendewasaan diri bahwa mereka segala sesuatu yang mereka lakukan itu pasti ada konsekuensinya dan mereka harus bisa paham itu nanti later nanti kalau udah kalau udah mereka ngerti gitu ini ada yang bertanya dari netizen ya. Mereka tuh pengen tahu kisah kamu dulu. Cuma kamu nggak pernah mau cerita katanya. Kisah aku ya? gimana? Kamu dulu anak anak broken home katanya. Bener enggak? Yeah, iya. Yeah. Bapak sama ibu berpisah. Yeah, iya, bisa hidup. Terus itu kamu juga pernah mengrelatekan kejadian ini dengan apa yang kamu pernah alami dulu katanya. Iya. Yeah. Poin yang kamu alami dulu tuh apa? Suatu hal yang kamu takuti terjadi ke anak-anak diri kamu dari pengalaman kamu um, sebenarnya. Kalau waktu itu aku alamin waktu yang kejadian itu, mentalnya itu lebih ke kayak psikologinya. Itu kenanya tuh di pas perebutan, perebutan anak, perebutan anak oh, itu iya yang kena iya, itu sangat-sangat ngerusak mental banget. Ibu uh, punya pengalaman dulu, kenapa waktu itu? Orang tua aku berebutan aku di waktu aku SMP kelas. 1 di depan sekolahan di jam istirahat ribut ribut itu sampai datang polisi pisahin iya masih SD terus habis ya? itu kita eh, SMP SMP kelas SMP 1 oh. itu sampai dipisahin sama polisi terus habis itu kita disidang nih. orang tua aku disidang di ruang TU eh di ruang BP kepalamu apa waktu itu malu malunya malu banget berkesan sekali itu oh lumayan Oke. Okay. Tapi ya nya juga rock and roll, rockest. Jadi teman-teman juga udah udah tahu semua, ya udah bodo amat deh. Terserah deh. Emang begitu sih, nak. gitu. <laughs> Gini -gini. Apa yang kamu sayangkan dari kejadian <laughs> kamu dulu itu? Aku sih berharapnya salah satu dari mereka tuh bisa ya udahlah gitu. Heeh. Uh Enggak -uh. uh -uh. yang tarik-tarikan kayak gitu. Maksudnya berpisah nggak apa-apa gitu. Iya, nggak masalah. Ya daripada kita tiap hari juga ngeliatin piring terbang. Oh banyak piring terbang ya? Ya apa ya? Aku udah karena udah pernah ngalamin yang yang seperti ini yang bahkan lebih buruk istilahnya. Jadi begitu aku ngadepin kayak gini nih, kayak Virgoin gini, aku nggak heran. Waktu kamu sebelum menikah dulu kan gini ya, kamu kan pernah mengalami kejadian yang ada relate-nya ya. Mm -mm. Biasanya perempuan yang mengalami hal seperti itu dia sangat hati-hati ya memilih pasangan ya maksudnya jangan sampai terjadi dengan dirinya paling nggak dia berkaca ya iya. itu. Nah kamu melihat sosok mantanmu ini uh, seperti apa dulu maksudnya sehingga kamu bisa melewati trauma ini? Dia baik dulu dia baik sampai beberapa tahun pernikahan kita sampai aku pernah ngeluarin statement kayak mmm, semua sifat cowok idaman tuh pernah ada di dia. Hmm. Iya, makanya itu yang bikin aku nggak ngeliat maaf ya aku nggak ngeliat popularitasnya dia sebagai apa, apalagi hartanya. Karena kan aku juga dulu entertainer juga, aku juga, aku juga dikelilingin orang-orang yang penting gitu. Pasti kan aku juga punya banyak opsi kan. Kenapa aku harus sampai milih dia? Ya karena ya itu kelebihan dia. Oh berarti oke okay, selama beberapa tahun di awal ya? Oke. Okay. All good ya? All good. All was good. Oh berarti tidak ada yang pasti dalam sebuah pernikahan ya. Nggak ada. Tapi nggak ada piring terbang kan? Nggak. Oh di tempatmu nggak ada nggak. ya? Iya berarti tidak ada pemukulan apa segala nggak macam ada. tidak ada nggak ya. Ada. Hanya di situ aja ya. Tapi ya psikis aku sering kena sih. Iya karena ada itu ya perempuan lain. Iya e, dia ngucapin secara langsung kok. lain misalkan lagi duduk nih berduaan kan kita ngarepinnya nggak bahasnya ini. Solusi ke depannya gimana, ya kan? Ini mau dibawa kemana arah hubungan kita? Ya mau dibahas cewek itu lagi kan gila. <laughs> Karena yang pernah maafin waktu per pertama kali ketahuan selingkuh kali ya? Iya, aku udah minta pisah, tapi dia nggak mau. Nah, emang dia... bisa kalau dia nggak mau kamu minta pisah dia nggak mau bisa? Iya, iya nggak juga. Tapi kan maksudnya aku udah udah menunjukkan bendera putih gitu, aku iya, menyerah iya. gitu. Aku nyerah, tapi dianya masih mau perbaiki. Oh, yuk kasih kesempatan. Iya. Kejadian lagi. Iya. Itu kenapa nggak bubar? Iya dia, aku pengen perbaikin tapi dianya nggak mau. Oh malah kamu yang ingin perbaiki yang kedua? Iya. Demi anak. Demi anak. Ya. Karena kan, karena kita berdua kan korban broken home. Kita tahu rasanya jadi anak yang jadi korban broken home seperti apa gitu sakitnya ya aku pengen perbaikin aja gitu mencoba untuk perbaikin tapi ternyata emang dianya nggak mau susah kalau memang udah salah satu nggak mau iya dan dianya masih dalam sedang keadaan bucin waktu itu iya sih semuanya pada nggak percaya karena omongan dia nggak <tuh> percaya karena omongan dia iya jadi ini lagi diserang juga ya posisinya sekarang atau enggak Enggak, enggak juga enggak? diserang kayak ya angin lalu aja Angin lalu aja ya? ya kamu pura-pura cuek aja gitu maksudnya? Iya, kita sekarang udah berhadapannya sama hukum. Berhadapannya sama sana yang sana sini sana sini ngoceh ngoceh kan keluar keluar hmm. berhadapannya sama orang yang kita percaya bisa ngelindungin kita malah balik nyerang kita dan ngelindungin pelakor berhadapannya sama masa depan anak anak terus langsung mesti ngeladenin juga nih kayak gini gini capek amat hidup ya gue suka Bagus itu. Iya kan? Mana yang lebih prioritas? Mana yang lebih prioritas? Hmm. Ya bodo amat orang mau Mereka malam. juga gak ngasih makan yuk. Mereka gak ngasih makan. Ini tentang masa depan soalnya. Iya, gak bisa. Tapi mereka juga bisa memberikan efek di masa depan kalau kamu balik ke entertain. Iya, betul. Iya kan? Tapi kan tetap selalu akan ada pro dan kontra. Dan aku gak perlu dengerin yang kontra. Umur berapa sih kamu? 30. Ditempa oleh hidup. Bagus lah luar biasa pernah ada statement minta maaf oh netizen kepo itu pernah nggak ada uh, pernyataan minta pernyataan minta maaf langsung kalau secara langsung dan tanpa embel-embel nyari kesalahan nyari alasan yang enggak. tulus maksudnya yang tulus nggak belum belum kamu masih mengharapkan itu nggak enggak. biarlah permintaan maaf itu urusan dia sama Allah aja langsung ini kita bicara dari versi ikhlas nih tadi, ya. tapi sisi manusianya masih mau nggak kalau ya? dia minta maaf? Iya nggak akan berubah apapun kan? Betul, tidak akan mengubah apapun, ya. tapi paling nggak bisa apa memberikan kebaikan. Iya, iya, ya menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dia aja sih hmm. kalau dia minta maaf. Tapi untuk berubah apapun yang enggak lah. Udah semua. Oh ada lagi, silakan ibu ya. Jadi dari netizen lagi ya, yeah, yeah. Kan karena kak Inara dibilang terlalu banyak speak up dan lama-lama hmm. orang yang tadinya pro ke kak Inara malah jadi ill-feel. Ya terserah aja kan, aku udah bilang orang pro dan kontra. Yang kontra ya ngapain amat aku harus dengerin aku udah capek nih. Segala macem aku urusin. Okay. sampai <laughs> ke isi kulkas ya Allah. <laughs> Iya itu jawabannya dia udah capek gitu. Iya udah capek. Maksudnya terserah juga mau pro kontra gitu loh. Akhirnya dia tuh udah fokus ke masalah hukumnya dia, masalah gimana kedepannya segala macem. Ini ada yang ada yang pengen tahu masalah akhirnya kedepannya kan kita bicara harta gono gini. Iya. Mm -hmm. uh, artinya di mana kamu posisinya itu apakah sudah cukup puas dengan pembicaraan pembagian segala macem? Mm. Gono gini sih sebenarnya belum 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 masuk ya dalam persidangan. Belum masuk ya. Belum dibahas. Tapi kamu sudah itu uh, melampirkan apa yang kamu mau dan segala macam. Sudah. Sudah ya. Dia proof. Hmm, belum tahu. Belum tahu ya. Keputusannya apa belum tahu ya. Tapi kalau misalnya ketika kamu berpisah ini, kamu akan tinggal di mana nanti? Uh, kalau berdasarkan dari statementnya dia dulu dulu itu. Sebenarnya rumah sama mobil itu kan emang buat aku dia beli. Oh, Oke, okay. dikasih ke uh, kamu. Semua aset-aset itu emang dikasih ke aku dan hmm. ada buktinya juga kalau dia ngomong secara cek juga dia ngomong pernah. Oke, okay. mm. kalau berarti kemungkinan besar kamu ada masih ada tempat tinggal. Uh -uh, okay. Ada, tapi kan aku juga nggak bisa nggak bisa ngejual begitu aja itu kan buat anak-anak. Oke. Okay. Hmm. Terus ini juga ada yang ada yang Uh, bilang katanya, "Kamu suruh apa? Kamu memaafkan dia? Kamu nggak mau netizen apa?" Menyalahkan, menyalahkan Virgon. Iya, bener ya, Virgon y itu benar. Sebenernya ya. bukan menyalahkan Virgon, lebih ke jaga hati aja sih, karena uh, aku tuh gimana ya ngelihat orang tuh ngomongnya pada kasar-kasar gitu. Aku takutnya mereka dosa. Oh. <laughs> sampai kepikir ke situ itu satu kedua ada kayak flashback gitu kayak sekesel kesalnya kita sama sama ex gitu tetap ada flashback kayak kebaikan kebaikannya dia kayak gitu jadi kadang-kadang suka ada kesel gitu kesel tapi kayak nggak tega juga jadi campur aduk kok paham <laughs> paham gue iya kayak Wah uh, gitu iya 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 soalnya netizen tuh jadi nangkapnya gini kayaknya maksudnya you yang blow up sekarang you minta kita untuk maafin dia dan segala macam mm -hmm. ada sisi itunya gitu jadi kayak bingung lu tuh maunya apa sih gitu kan? Iya ya. sebenarnya lucu sih kalau itu dibalikin ke diri mereka sih kayak mereka nggak gitu aja kalau lagi pacaran. Wow, wow, wow. Ya. apakah sosial media adalah tempat kita berlindung dari diri kita yang sebenarnya? Iya kan? Ya. Iya kan bisa jadi. Ya. Ya? Oke, okay, gue mau ke endingnya. Masih ada, udah nggak ada ya gue ya sekarang ya. ya. Dan netizen cukup kalian ya. Aku mau nanya nih sekarang. Dari semua kejadian ini, hmm. kamu mempublish, terus terjadilah tuntutan, somasi, so, dan masih berjalan. Hmm. Apa yang pesan yang ingin kamu sampaikan ke orang itu dulu? Uh, aku tuh pengen nyampein bahwa aku nggak ada dendam, udah gak ada lagi dendam, uh, benci juga enggak. Jadi aku tuh bener-bener murni pengen semua tuh baik-baik aja. Kalau mau pisah ya pisah baik-baik gitu dan apa ya aku nggak butuh lagi aku nggak butuh lagi klarifikasi aku nggak butuh lagi permintaan maaf aku nggak butuh lagi uh, perempuan itu untuk ngakuin iya aku yang ini enggak nggak perlu karena orang juga udah tahu kali orang juga pinter bisa menilai ya kan mana yang salah mana yang benar ya udah aku cuma pengen deh bisa baik baik udah jangan ada tutut-tututan sana sini sana sini karena kasihan anak gitu oke okay. kasian uh. kan mereka Berarti tidak ada yang kamu regret ya dari kamu posting apa semua. Ini aduh, kenapa gue posting dulu ini habis. Enggak, enggak ada. Jadi, yang aku sesalin karena itu juga kan aku untuk melindungi diri aku juga dari dari ya fitnah, dari tuntutan yang yang enggak sesuai dengan kenyataan gitu misalnya aku maju nanti ke sidang perceraian tanpa bukti-bukti itu semua, bagaimana aku bisa membela diri aku? Bagaimana aku bisa membela hak-hak aku coba? Ya kan? Terus tambah lagi soal harta gono gini lah, apa nafkah mut'ah, nafkah idah, segala macem. Ya aku sebenarnya nothing tulus karena aku aku juga mikir lah kok. Kalau orang udah kayak gini nih keadaannya, pasti kan akan terpengaruh ya ke karirnya dia. Yang tadinya rame gitu kan, tiba-tiba cancel 60 persen, berapa persen. Ya udah aku gak ngarep yang gimana-gimana, cuman aku kan harus mempertimbangkan perasaan orang-orang sekeliling aku yang sayang sama aku nih. Aku kan punya keluarga besar. Dan mereka dan mereka nggak terima kalau aku lepas gitu aja. Bukan hanya satu perasaan yang dijaga. Iya. Paham gue tuh. Beban tuh. Dan 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 ini kita nggak bahas soal keluarga besar loh. Iya bang. Dan mereka bukan tipikal yang mau keluar-keluar di media, tapi mereka bener-bener pengen ini tuh clear gitu. Iya. Yeah. Pesan apa yang kamu ingin sampaikan ke keluarganya? Aku sih nggak ada kesel, nggak ada dendam atau gimana pun karena aku mau ajarkan karena walaupun mereka keluarga dan bukan dan bukan keluarga sedarah ya hmm. keluarga sempat jadi keluarga tapi kan tetap mereka orang luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya ini di dalam ini nih hmm. di dalam internal aku sendiri nih antara aku sama Virgon. Hmm. Jadi kalau mereka mau ngomong apapun itu, ya aku nggak nggak terlalu permasalahin gitu. Silakan aja. Kecuali fitnah. Iya nggak masalah mau di fitnah juga terserah aja oh, gitu. Nggak masalah. Oke. Okay. Aku nggak butuh lagi penilaian orang-orang. Aku nggak butuh lagi penilaian manusia. Aku cukup. Aku cukup. Udah cukup lah maksudnya Tuhan ngasih banyak berkah banyak nikmat. Berarti kan apa ya? Berarti kan aku benar-benar berharga gitu di mata Tuhan. Oke. Okay. Betul. buat uh, apalagi namanya buat Virgon? Buat Virgon, um, aku udah maafin, nggak uh, ada lagi dendam, nggak ada lagi benci. Aku pengennya kita uh, sama-sama selesai ini secara baik-baik. Aku mengharapkan kedewasaan dia, karena biar gimana pun dia pernah ada di hidup aku, dia orang yang pernah aku cintain, dia ayahnya ayah dari anak-anak aku ya apa ya Iya jadi bijaksana lah jadi dewasa lah dalam bersikap Maksudnya, selesaikan ini secara baik-baik itu jangan kita saling tuntut menuntut seperti ini ya tadi kan kamu udah nyampein karena udah talak tiga berarti tidak bisa bersatu lagi bisa. so the story end ya. dengan story end ini kalian punya jalan masing-masing tapi oh ya. biar bagaimanapun dia tetap masih jadi bapak dari anak-anakmu kamu sebagai orang yang pernah ada dalam cintanya dan dia pernah ada dalam cintamu kamu kepengen apa the last hope harapan terakhir kamu udah buat oh, dia? Aku pengen ya dia bisa mencari jati diri dia yang sebenarnya. Aku berharap dia bisa bahagia dengan cara dia yang pastinya dalam keriduan Tuhan juga. Bagaimana dengan pasangannya nanti? Kan udah nggak bisa berpasangan sama kamu. Ya terserah Sobit hati yang paling ikhlas deh buat dia maksudnya lu milih pasangan nanti kayak gimana kan lu gak bisa jadi pasangan nanti ya nggak ada biarin aja dia mau pilih gimana terserah dia kan bukan urusan aku lagi gitu nah aku kenapa aku bisa sampai segitunya menjaga ya karena memang itu aku ngerasa itu masih milik aku tapi ketika dia nggak mau ada di lingkaran itu nggak mau ada nggak mau apa ya udah nggak mau lagi dimilikin ya gua kan lepas iya dia udah lepas ini ngapain itu dipaksain iya dia udah lepas ini iya dia udah lepas ini. orang itu akan melakukan segala macam cara untuk kembali kalau memang dia mau kembali jadi nggak perlu kita paksain buat anak-anak Aku cuma pengen anak-anak tuh um, berharap semoga mereka tumbuh jadi sosok yang dewasa, yang bijaksana, yang bisa melihat segala sesuatu tuh dari pakai kacamata kebijaksanaan, bahwa hidup ini tuh nggak bisa melulu sesuai dengan keinginan anak-anak keinginan gitu, keinginan kalian, uh, bahwa hidup ini tuh penuh dengan kejutan gitu, penuh dengan um, sesuatu yang di luar dari ekspektasi kalian gitu dan kalian harus bersiap gitu menghadapi itu dan harus tetap penuhi rasa hati, hati kita tuh dengan rasa syukur gitu apapun yang terjadi itu sih terakhir buat diri kamu sendiri kau akan nonton ini berapa tahun lagi <laughs> ya karena gue suka video gue tuh suka sifatnya panjang ke abadi ada nanti ada lagi apa yang kau pengen ngomong ke diri kamu sendiri? Um, buat diri aku, um, aku bangga sama kamu. <laughs> kamu bisa bertahan sejauh ini. Um, kamu masih memegang nilai-nilai kebaikan walaupun walaupun balasannya nggak selalu baik. Tapi kamu percaya bahwa nggak akan pernah ada yang sia-sia ketika kita berbuat tulus. <laughs> oh, udah ikhlas ya. Aku ikut jadi. Saya doakan yang terbaik ya. Iya. Aduh, kasih tisu sudah. Saya tunggu Virgun. Anda. Nggak akan datang. Nggak akan datang ya. Eh, Virgun, masa dibilang lu nggak bakal datang. Nggak akan datang. Kalau datang gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau datang berarti dia mau berubah ya? Nggak juga.